Assalamualaikum dan hai semua. Okey, baiklah, ini bukan ilusi tetapi realiti. Tidak dinafikan kalau kita perasan industri peranti pintar berkembang lebih cepat jika nak dibandingkan dengan elektronik yang lain. Tahun ini, kita bakal menyaksikan kemunculan pelbagai lagi peranti pintar baru dengan ciri menarik tersendiri. Dan inilah sebenarnya yang akan membezakan satu jenama dengan jenama yang lain. Setiap tahun pasti ada saja model baru dan para pengeluar akan muncul dengan inovasi menarik masing-masing. Jadi, dalam lambakan model baru yang bakal datang, berikut kami kongsikan beberapa model tersebut. Setelah sekian lama menyepi, Vivo kini muncul dengan satu lagi model baru di bawah siri V menerusi kemunculan Vivo V19. Peranti ini dipercayai hadir dengan paparan Super AMOLED Ultra All-Screen dengan dua kamera hadapan dilengkapi sensor sebesar 32MP. Untuk bahagian belakang, Vivo V19 dipercayai menyertakan 4 kamera utama yang disusun dalam bentuk L. Apa yang menariknya mengenai model kali ini adalah ia membawakan kelebihan fotografi malam yang baik menerusi fungsi kamera mode malam beresolusi tinggi. Meskipun pihak Vivo masih berteka-teki mengenai tarikh pelancarannya, peranti ini dikabarkan telah menerima pengesanan SIRIM dan perkara ini secara tidak langsung memberi gambaran ia bakal tiba tidak lama lagi. Bercakap mengenai OnePlus, ia bukanlah jenama baru dalam arena peranti pintar. Bahkan, ia cukup terkenal di kalangan peminat setia. OnePlus nampaknya dalam persediaan untuk memperkenalkan peranti pintar mercu terbaru mereka iaitu Siri OnePlus 8. Ia dijangka muncul dengan dua model utama iaitu OnePlus 8 dan OnePlus 8 Pro. Bagaimanapun, beberapa ketirisan turut memperlihatkan OnePlus Z mungkin diperkenalkan pada acara yang sama. Namun, ia masih di peringkat ura-ura. Menjelang pelancaran rasmi, OnePlus telah berkongsi beberapa perkara teknikal menarik yang bakal dibawakan oleh peranti terbaru mereka. Di mana, OnePlus 8 akan dilengkapi chip pemproses Snapdragon 865 yang menawarkan peningkatan 25% pada CPU dan GPU selain turut menjimatkan tenaga sehingga 25%. Selain itu, peranti ini turut hadir dengan skrin pada kadar segar semula 120Hz. Dengan pendedahan ini, peranti ini dijangka menawarkan prestasi yang lancar kepada pengguna. Siri OnePlus 8 dijadualkan muncul pada 14 April ini dan sama-sama kita tunggu untuk ketahui lanjut mengenai apa yang bakal dibawakan oleh peranti. Selepas berjaya merangkul kejayaan berganda, Honor kini bakal muncul dengan pewaris baru iaitu Siri Honor 30. Poster acah mengenainya juga telah muncul dan mendedahkan ia bakal diperkenal pada 15 April ini. Meskipun masih agak berahsia mengenainya, kabar angin mengatakan Siri ini mungkin didatangkan dengan chip pemproses Kirin 9905G dan keupayaan kamera yang lebih baik. Spesifikasi lain masih belum diketahui dan mungkin kita akan mendengarnya kelak sehingga tarikh pelancaran. Realme sekali lagi mencuri perhatian ramai apabila berkongsi sebuah video acah memperlihatkan kemunculan Siri keluarga baru dinamakan Nazo. Siri ini mensasarkan kepada golongan muda dan dijangka bakal bersaing sengit dengan jenama Redmi mahupun Poco. Siri ini dijangka muncul dengan dua buah model iaitu Nazo 10 dan Nazo 10A. Desas-desus turut mengatakan peranti ini mungkin hanya eksklusif di pasaran India memandangkan terdapat kabar angin bertiup ia mungkin peranti Realme 6i dan Realme C3 yang dijenamakan semula. Pada awalnya, ia dijadualkan muncul pada 26 Mac lepas namun terpaksa ditunda ke tarikh baru. Buat masa ini, tarikh pelancaran rasmi masih belum dikongsi. Kewujudan Google Pixel 4a bukan lagi misteri selepas gambar dan video ulasan mengenai peranti ini tertiris secara meluas. Video ulasan yang tersebar telah memperlihatkan rekaan peranti dengan jelas dan ia dikatakan akan dijana oleh Snapdragon 730, memori 6GB RAM dan storan dalaman 64GB. Selain itu, skrin pula adalah sebesar 5.81 inci dan bateri adalah sebesar 3080mAh. Untuk kamera utama, ia mempunyai kamera berbentuk 4 segi pada bahagian belakang dan lubang kamera swafoto pada bahagian hadapan. Pada masa sama, papan iklan rasmi juga didakwa telah tertiris sekaligus mendedahkan rekaan serta tanda harga peranti. Papan iklan tersebut seakan mengiakan rekaan peranti yang tertiris sebelum ini. Bagaimanapun, tarikh rasmi pelancaran masih belum diketahui.
Okey, baiklah, sebenarnya banyak lagi model-model yang bakal tiba pada tahun ini dan senarai ini adalah di antaranya. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!